mengcropping video. Mengcropping itu video yang penuh full screen, bisa kita ambil bagian mana. Tak kalau misalnya di pojok kanan ada logo atau watermark apa, itu bisa kita buang, kita ambil yang perlu aja. Caranya di handphone kita sudah terinstal Edit Screen atau pakai aplikasi yang lain. Di sini kita menggunakan Edit Screen. Langkah pertama, kita buka dulu videonya, saya taruh di galeri. Ada di galeri, kita cari. Nah, misalnya ini. Nah, kalau kita mainkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita full akan screen. Belajar tentang tinjauan seni patung. Nah, kita mau potong nih biar bisa cropping, mau bagian kepalanya aja, badannya aja, atau hanya laptopnya saja. Caranya adalah sebagai berikut. Di pojok kanan di samping bak sampah itu ada seperti rokok ya. Kita klik di situ. Klik. Dia muncul ya, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini dia muncul seperti ini. Lalu di bawah itu kita pilih potong video. Potong video. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa panjang. Hari ini kita akan belajar tentang tinjauan seni patung. Jadi kalau misalnya di pojok kanan sini ada watermark, itu bisa kita hindari. Bisa segini, bisa hanya laptopnya aja. Bisa kotak, kita ambil misalnya segini. Nah, laptopnya misal jangan diajak. Nah, segini misalnya. Jadi suka-suka kita mau apa, mau yang kita ambil, bahkan hanya mouse-nya aja bisa. Yang kayak gini ya. Nah, kita misalnya segini ya. Nah, kira-kira segini. Terus kita klik potong video. Sedang dikerjakan. Hasilnya sudah langsung bisa kita bagikan ke WhatsApp. Misalnya ke sini. Ini kita hapus. Lalu kita klik kirim. Nah, video yang tadi full screen sudah menjadi potongan. Cropping itu membuang yang tidak penting dan mengambil yang penting. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi yang tadi ada pool, ada laptop, ada meja. Jadi kita ambil bagian-bagian yang perlu kita ambil saja. Demikian cara mengcropping video menggunakan Edit Screen.